sudah menyampaikan bahwa Pak Anies menarik. Artinya benar akan dipertimbangkan, Mas? Ideologi bagi PDIP harga mati ya, Mas? Kalau kita lihat ideologi itu memerlukan suatu topangan di dalam implementasinya, satunya kata dan perbuatan. Memerlukan topangan etika dan moral. Ada orang yang mengaku ideologis tapi perilakunya tidak memperhatikan etika dan moral. Itu bukan ideologis. Sehingga perspektifnya ideologi harus menjadi ideologi kerja. Falsafah harus menjadi landasan kebijakan-kebijakan pemerintah negara. Dan partai belum mengambil keputusan terhadap siapa yang akan dicalonkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Ada nama-nama seperti Pak Pramono Anung yang juga memiliki kompetensi dan sebagai sosok yang telah matang, mampu melihat berbagai kompleksitas yang ada di Jakarta. Ada juga sosok seperti Ibu Risma, Pak Basuki Menteri PUPR, ada Pak Abdullah Asfar Anas, ada Pak Hendy yang dua kali menjadi wali kota Semarang, sehingga kami tidak kehilangan tokoh-tokoh yang telah dipersiapkan oleh partai. Ada Rano Karno, sehingga PD Perjuangan, karena kami punya sekolah partai, kami punya begitu banyak tokoh yang siap ditugaskan. Saya Liviana Cerlisa, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.